Semuanya selamat datang kembali dengan Nadir. Kamaru Usman terus melanjutkan rekornya di tahun 2021. Kembali menjalani duel melawan Colby Covington, Kamaru Usman kembali sukses meneruskan tahtanya di kelas welter UFC. Tak hanya itu saja, kini beredar kabar Kamaru Usman ingin membuka lembaran baru di kelas yang berbeda di UFC, guys. Menariknya wacana Kamaru Usman yang ingin mengikuti jejak sahabatnya Israel Adesanya, yaitu dengan melawan jagoan di kelas berat ringan Jan Blachowicz. Iya, dengan begitu jika Kamaru Usman mampu kembali menorehkan hasil positif di kelas berat ringan, maka sudah pasti Kamaru Usman menjadi petarung terbaik seutuhnya yang dimiliki UFC saat ini. Melalui wawancaranya bersama Sportkida, Kamaru Usman mengungkapkan, "Saya akan melewati Israel Adesanya, bertarung dengan Jan Blachowicz. Karena saya adalah petarung nomor satu sebagai pound for pound, saya ingin membuktikan hal tersebut. Saya kira Jan Blachowicz adalah lawan yang bagus untuk saya," ungkap Kamaru Usman. Pernyataan menarik raja di kelas welter itu pun langsung ditanggapi sang presiden UFC Dana White. Bahkan Dana White menyambut baik keinginan petarungnya tersebut. Namun meski begitu, semuanya tetap menjadi sebuah wacana dan sang presiden UFC tak ingin berekspektasi lebih terkait pertarungan spektakuler itu. Sekarang dia ingin naik ke kelas berat ringan melawan Jan Blachowicz. Iya, dia adalah petarung terbaik di dunia untuk sekarang. Tentu keinginannya adalah ingin menjajal sejauh mana kemampuannya. Dan mari sama-sama kita lihat saja ke depannya seperti apa, ungkap Dana White. Namun di sisi lain, salah satu petarung di kelas welter yang sedang membawa hype dan penuh sensasional, Khamzat Chimaev, tak terima jika Kamaru Usman naik ke kelas berat ringan dan meninggalkan kelas welter. Ya, mendengar komentar Kamaru Usman, Khamzat Chimaev sangat dibuat kesal dan merasa bahwa Kamaru Usman kabur darinya. Tak segan-segan, bahkan Khamzat Chimaev menobatkan dirinya sendiri sebagai raja di kelas welter saat ini. "Jadi Anda coba pindah divisi sebelum saya sampai di sana. Hey, jangan pergi kemana-mana sebelum saya sampai di sana. Saya akan menghabisi Anda dan Gilbert Burns dalam 2 menit. Percaya pada saya. Saya adalah raja di sini," ungkap Khamzat Chimaev. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.